Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, kunjungan kerja ke 13 kabupaten kota untuk meninjau proyek APBA dan Otsus tahun 2017 dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran masa kontrak dan pelanggaran kualitas spesifikasi bangunan. Hal tersebut disampaikan Nova dalam konferensi pers usai melakukan peninjauan proyek ke 13 kabupaten kota di Warung Kopi 88 Senin 23 Oktober 2017. Nova mengatakan, sebelum kontrak berakhir pada 15 Desember, pemerintah Aceh melalui P2K akan meninjau kembali progres pembangunan untuk memeriksa apakah sudah terjadi percepatan atau tidak. Permasalahan utama yang banyak ditemukan, kata Nova, disebabkan karena antara kontrak dan memulai kerja ada keterlambatan yang agak panjang. Di beberapa pelaksana, lanjut Nova, disebabkan karena mengurus uang muka. Untuk itu, Nova menghimbau kontraktor dan rekanan untuk tahun 2018 agar memperkuat kinerja keuangannya sehingga bisa langsung kerja setelah teken kontrak.